Informasi selanjutnya datang dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang Rabu siang menggelar rapat konsolidasi bersama Ketua Umum Parpol Pendukung. Rapat membahas pemenangan Pilpres di pusat dan daerah. Pada kesempatan ini Ganjar berharap banyak anak muda dari berbagai profesi yang bisa bergabung di tim pemenangannya. Selain membahas finalisasi tim pemenangan nasional, rapat juga membahas dinamika politik lain yang tengah berkembang. Siapa tim pemenangan pusat, daerah, itu dan tentu masukan dari para ketua umum partai. Udah lengkap. Terkait visi misi Pak? Udah disiapkan. Udah detail banget. Yang baru Mas? Namanya? Nama yang baru. Banyak sekali ya, apalah saya. Kemarin kan terakhir. Muda-muda, wartawan kalau mau ikut juga boleh. Oke pokoknya. Kemarin Mbak Angela tidak terakhir, baru itu namanya. Ya siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, ya, smart, banyak profesi, wah itu kita senang banget ya. Dan mencerminkan beberapa wilayah, itu kita kepingin dan ternyata banyak sekali yang mendapatkan.